Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, kali ini saya akan berikan cara dan tutorial bagaimana mentransfer saldo GoPay melalui rekening bank. Sekaligus membuktikan apakah transfer melalui GoPay ke rekening bank gratis atau tidak. Nah, untuk itu simak terus video ini. Untuk yang pertama, teman-teman cari, saya akan cari ke aplikasi GoPay di sini ya. Nah, saya akan klik. Nah, jika teman-teman sudah berada di beranda seperti ini ya, dan di sini saldonya 272.204 ya. Nah, segini ya saldonya ya. Saldo yang saya miliki. Lalu sini ada tulisan gratis transfer, ini teman-teman klik ya transfer. Nah, jika teman-teman belum menyimpan nomor rekening bank ya di akun GoPay atau menyimpan di aplikasi GoPay, teman-teman klik saja ini ya, banks ini ya, teman-teman klik lalu cari saja bank yang ingin dituju. Di sini ada tersedia banyak ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya mau cari bank. Nah, ini ya. Saya akan klik. Nah, saya pengguna bank syariah ya. Jadi, saya akan coba untuk mentransfernya. Nah, selanjutnya juga sudah seperti ini. Klik transfer ke tujuan baru. Nah, masukkan nomor rekeningnya. Saya akan masukkan nomor rekeningnya. Nah, jika sudah, klik verifikasi. Nah, jika sudah terdapat nama dari pemilik rekening bank ya, atau pemilik bank ya, masukkan saja angka nominalnya ya. Saya misal segini saja ya. Nah, lalu saya klik review transfer. Nah, ini ya, GoPay tabungan Bayi Jago, transfer gratis biaya admin ya. Ini ya, saya akan coba klik. Nah, masukkan biometriknya. Nah, seperti ini tercentang dan bertuliskan menunggu. Nah, ini ya. Nah, selesai ya. Nah, selesai. Lalu saya akan lihat saldo saya miliki. Saya akan keluar ya. Nah, 169.204. Ya. Benar-benar gratis admin ya. Tidak ada biaya transfernya ya melalui GoPay. Lalu nah, saya akan masuk ke aplikasi mobile banking saya. Akan masuk ya. Nah, ini. Nah, lihat transaksi terakhir apakah benar sudah masuk atau belum. Saldo yang telah ditransfer melalui aplikasi GoPay tadi ya. Saya akan klik garis tiga bagian pojok kanan atas. Saya klik info rekening, lalu daftar mutasi, transaksi terakhir. Nah, ini saya masukkan biometrik saya, lalu saya klik 5 transaksi terakhirnya. Nah, untuk memasukkan PIN saya akan jeda video ini ya. Setelah sudah saya akan klik selanjutnya. Nah, ini masuk ya, pertanggal 2 Desember 2023 jam 23.03, kredit 103.000, keterangan BI Fast ini ya, dompet anak bangsa ini ya, permata. Nah, ini dari GoPay ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu, dan masuknya pun tidak ada potongan juga ya, ini ya, tetap 103.000. Nah, seperti itu ya, berarti
terbukti bahwa mentransfer saldo GoPay ke rekening bank gratis ya, tanpa ada potongan. Nah, jadi itu cara bagaimana mentransfer saldo GoPay ke rekening bank. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video desa tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan akan selesai terus berkembang. Terima kasih.